subscribe, like, comment, share video ini. Ketemu ya guys. Oke guys, nah aku tuh udah lama banget pengen kucing. Udah kayak tahun-tahun berapa, kayak 2021, 2022 aku tuh pengen kucing. Tapi mama sama ayahku tuh belum izinin gitu loh, karena kayak repot gitu loh. Harus bersihin eknya, harus bersihin kucingnya. Tapi guys, di tahun 2022 itu mamaku mulai, oh yaudah deh gak apa-apa adopsi. Ayahku juga gitu, oh ya gak apa-apa tapi gak usah, tapi jangan apa ya, dijaga gitu loh, jangan sampai hilang gitu. Jadi guys, ini aku tuh aku nyari kucingnya tuh lama banget, karena nyari-nyari yang unyu, lucu gitu kan, ayah suka gitu. Sebenarnya pertama-pertama aku tuh pingin yang cowok biar gak hamil, tapi lama-lama ini yang cewek juga cute, no, suka dikit-dikit. Jadi pas dulu aku adopsi itu 2 bulan, aku dikasih sama, umur 2 bulan, umur 2 bulan aku dikasih sama temennya mama aku yang dari Malang. Jadi kita spill nih, aduh sakit. Namanya siapa? Ini namanya tuh sakit sebenarnya banyak guys. Aku mau dikasih nama Cemong, terus apa lagi, Menik. Tapi kayak Menik kalau kayak gak suka aku tuh. Kenapa dia itu dikasih nama Cemong? Karena dia banyak upilnya. Oh, upilnya jadinya Cemong itu Cemong gitu. Ya, tapi akhirnya seneng namanya Moza. Namanya Moza. Seperti nama kucing Nabi Muhammad itu namanya Moza. Tapi kita namanya Moza, boleh Moza, Moza. Nih lucu banget, guys. Warnanya, tapi, warnanya. Ini astagfirullah. Ini guys, ini namanya namanya. Ini tuh warnanya putih sama kayak Nakal enggak ini? Banget, guys. Oh, enggak nakal, cuma lucu. Dia tuh suka main. Dia suka nakal. Keluar-keluar. Kalau aku tidur itu gini, guys. Aku tidur, dia tuh masuk siap-siap buat nerekam aku, karena aku tuh kan mau lagi tidur, disuruh ayo bangun, karena aku kan mau sekolah ya kan. Jadi dibangunin, digigit gini. Karena dia masih bayi, kucing masih bayi, jadi dia sukanya main. Kalau nggak diajak main, dia bete. Iya. Tapi sebenarnya seneng nggak sih? Sakit. Sebenarnya seneng nggak ini seneng, sama? Seneng guys. Tapi dia nakal aja gitu. Biasanya kalau dia ini tuh sukanya tuh di tanaman mama aku gitu loh guys. Kayak masuk di pot gitu, terus kotor. Ya udah. Pernah mandi enggak ini? Pernah mandi? Pernah. Dimandiin mama dong. Oh, sudah dikasih obat cacing tapi belum divaksin, guys. Bentar lagi mau divaksin. Ya. Tapi cuma gitu, dia senangnya itu gigit-gigit seperti ini loh, guys. Kayak gini. Dia suka main karena dia masih kecil. Ini mainannya namanya ini charger rusak. Dia suka mainan itu, kayaknya ya. Kayak lucu gitu. Ih, dia besok. Jadi pas lama. Semenjak ada kucing gimana? Kamu aku di rumah aja enggak suka main. Enggak suka main. Mending main sama kucing. Ini udah main sama kucing. Aku setiap pulang disambut sama dia. Dia lucu, guys. Dia tuh suka tidurnya sama ayah. Kenapa kamu suka tidur sama ayah? Dia tuh biasanya tuh ayahku tidur. Jadi dia moro-moro datang. Tiba-tiba dia datang, terus di sininya ayahku tidur, dijadiin bantal gitu loh, kan so cute aja gitu. Pas aku adopsi dia 2 bulan tuh lucu banget, kayak nggak nakal dulu, kalem gitu loh, anteng gitu. Tapi lama-lama kayak susah diatur aja gitu, selalu keluar, sukanya keluar. Ya memang kucing ya, pengen main-main. Dia pengen main. Gak punya rasa takut buat saya? Gak punya rasa takut. Punya mah, kalau ketemu kucing besar takut dia. Sama Riri aja dia takut, guys. Sama Riri takut? Iya, Riri. Apa tuh, tetangga sebelah punya kucing namanya Riri, hitam. Kayak itu. Jadi dia tuh langsung manjat-manjat, terus aku ajak keluar.
manjat-manjat di sini aku. Jadi dia tuh hobinya tuh gigit-gigit. Oh, ada hobinya lagi. Apa? Malam tidur, dia tidur terus. Kalau mending tuh suka tidur juga. Hujan apalagi? Apalagi molor. Dia tuh nyari yang bantalan gitu, nyenden gitu. Ih, ih lucu tapi. Nih guys. Kalau dia enggak, dia tuh enggak suka digangguin. Astagfirullahalazim. Bentar dong, nanti saya kasih. Dia nggak suka digini-giniin. Dia tapi kalau sama ayah tuh kayak, oh ya udah nggak pernah digigit. Paling pernah tapi sekali, dua kali. Kalau sama aku, setiap hari gigit aja terus. Padahal aku nggak ada salah loh sama kamu. Tuh dia main. Main ini, coba kasih kamera di sini. Si mozanya, deketin. Tuh. Dia tuh nggak suka sama kamera. Dia nggak suka sama kamera. Tuh. So cute banget. Tuh. Tuh, dia sengaja enggak lihat, guys. Dia sengaja. Dia tahu liat. Kalau di kamera dia enggak mau. Kayak aku dulu ya, sama kamera enggak suka ya. Aku tuh sayang banget sama Moza, tapi tinggalnya aneh banget. Ih. Oh, lucu. Biasanya dia tidur di luar, tidur di kamar. No, main-main dia. Biasanya tuh Moza itu main apa ya, main charger ya, main sama apa itu namanya yang gini-gini tuh, aduh lupa lagi, pokoknya buatan sendiri yang ada di rumah dia mainin. Oke, okay. Itu aja. Okay, tentang ya. Moza itu bentar itu. Lagi mau dikasih tahu tentang ini apa, satu kali apa. Jadi setiap aku ngerjain tugas dia tuh nyakar-nyakar bukunya. Pernah kakakku disobek bukunya, guys. Oke, habis ini akan ada video juga tentang Moza makan sama minum. Setelah itu dia duduk-duduk. Terus nggak main, yang main. Main okay. Charger ini. Oke, mau tahu ya reaksi dia? Ikuti terus video ini, oke? Buka apa? Buka sementara. Moza lagi mam, guys. Lagi mam, mamnya pelan-pelan kita tuh pintar sekali dia, guys. Lahap sekali dia. Kalau nggak salah pernah terus itu telepon juga waktu meeting lagi mbak sama tanya pada kita tuh, guys. Namaku Moza, aku baru umur 3 bulan. Kulap sekali makannya, guys. Ini aku lagi sarapan, guys. Pinter aku kalau makan, guys. Satu bulan yang lalu apa? Habis aku biasanya. Aku sehat, doakan aku sehat selalu ya, guys. Tuh, guys. Sosis iyo, tata iyo, campur. Kalau ini nih, mari kita buat ke sampai. Iya. Itu. Lah sekali, guys. Aku kalau makan, guys. Proplan kitten. Kesannya itu kayak atos ya, guys ya. Tapi enggak kayaknya. Ini guys ya. Aduh. Habiskan. Lahap sekali, guys. Ini dihabiskan, dia boleh-boleh makan, guys. Hmm.
Udah? Belum? Lanjut. Guys. Ini dalam mousse. Udah. Minumnya enggak? Minumnya enggak? Moza. Moza. Ini minumnya. Enggak. Oh ya, minum. Minum dulu. Minum. Enggak mau. Minum dulu. Minum. Minum. Oke. Okay. Minum dulu. Minum. Ayo. Minum. Enggak mau, guys. Dia pergi, guys. Habis makan. Santai-santai dia. Mana Mbak Kansa? Mbak Kansa sekolah dulu ya. Heeh. Iya. Cantik. Hai. Santai-santai dia, guys. Ngapain? Ngapain kamu santai-santai habis makan? Ya. Ngantuk. Seharianku, guys, habis makan santai-santai, guys. Nah, itu video yang aku tadi habis cerita-cerita Moza dan spill dia tentang gimana ceritanya dia bisa diadopsi sama apa lagi? Sama dikasih makan. Nah, tentang minum. Tadi Moza juga makan, udah minum, dia dodo-dodo manis. Sehat-sehat terus ya Moza, sampai besar bersama kita. Bye-bye. Bye Moza, tangannya Moza, tangannya Moza, mana tangannya Moza? Bye bye guys, tangannya Moza, mana tangannya Moza, sini. Bye bye. Bye. Malu dia guys.